Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inya kita se. Kita sambung kat mana? Atas sekali. Muka surat 3 atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Keduanya mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiganya memberi zakat. Keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Kelimanya mengerja haji kepada Baitillah jika kuasa berjalan kepadanya. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Pada zaman Nabi SAW masih ada, tidaklah terkenal dengan rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Tetapi apa yang datang kepada kita daripada hadis-hadis yang sahih, memangnya rukun Islam ini iaitulah 5 perkara. Kita tak boleh bilang pun 5 perkara tak apa kot. Syaratnya kita buat. Sama macam benda-benda lain lah. Kita tak reti nak bilang rukun 13. Tapi bila kita semayang, kita buat belaka rukun 13. Sahlah semayang kita. Walau bagaimanapun, kalau kita tahu boleh bilang 5 rukun Islam, lebih baik. Yang penting kita mengamalkan rukun Islam. Nah. Yang pertama dia kata mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana Jibril alaihi salam mari pada suatu hari kepada Nabi SAW dan para sahabat yang sedang duduk dalam keadaan berpakaian serba putih, bersih comel orang dia atas rupa manusia. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam ya Rasulullah?" Wahai Nabi, Islam itu apa? Sampailah diterangkan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama mengucap, yang kedua kalimah, yang ketiga syahadah. Kita tengok mengucap dulu. Mengucap ini maknanya melafazkan pada lidah bagi orang yang berkuasa. Kalau dia tak berucap, tak mengucap pada lidah, cuma disabitkan di dalam hati, maka sah iman dia dan Islam dia. Umpamanya dia mengucap dalam hati aja, tak mengucap di lidah, tak katalah di mulut, siapa orang dengar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia kata dalam hati. Bila dia kata dalam hati, tidak ada orang yang dengar, tak ada orang tahu, neh, maka Islamnya sah juga. Tapi bila mati, tanam di kubur kafir. Tak boleh tanam kubur Islam. Itu beza dia. Neh, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, kuat dia ucap, tangkup mikrofon, speaker dengar, 2T kapung dengar, maka sahlah Islam dia. Kadang-kadang tanam kubur, wajib tanam kubur Islam, tapi kadang-kadang kekal dalam api neraka, na'udzubillah. Nah, sebab apa? Sebab kafir ni dia tak reti nak mengucap 2 kalimah syahadah. Dia baca buku-buku contohnya tentang Islam, nah, dia yakin.
Memang Allah Tuhan yang sebenar dan Muhammad tu memang nabi sungguh, hak lain awak ni. Hak Yahudi, hak Nasara, hak Hindu ngaruk belaka. Dia yakin dah, benar dah. Tapi tak reti nak mengucap. Tak ada orang pandai nak ajar dia mengucap. Matilah dia dalam keadaan dia yakin lagu tu. Dia panggil Islam di sisi Allah, kafir di sisi manusia. Tanang jerat. Faham? Kalau keling bakar. Tapi masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia telah mengucap dua kalimah syahadah di dalam hati. Dan yang ini kena kata di lidah, hak ni syarat bagi diamalkan sebagai orang Islam dalam kehidupan dunia. Nampak? Neh? Ha. Hak ni pula dia mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi hatinya tidak yakin dengan Allah. Dia lebih yakin kepada manusia. Mengucap haji 4 kali setahun lagi. Nampak? Tapi tak yakin dengan Islam. Atau tak suka kepada Islam. Benci pada ulama-ulama. Maka Islam di sisi manusia. Mati wajib tanang kubur Islam. Akhirat masuk neraka. Ha, itu beza dia. Nah, jadi tujuan mengucap pada lidah untuk disahkan di segi fiqh, di segi syariat sebagai orang Islam. Dalam kita tak tahu. Dalam iman. Nah, kalau mengucap saja wak lelak, kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Kalau mengucap dan benarkan dalam hati, Islam di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Kalau tak mengucap kerana tak pandai tapi hati sudah yakin dengan Islam, yakin Allah lah Tuhan sebenar, Nabi Muhammad sebagai pesuruh, tak pandai nak mengucap, mati gitu je, mati kafir di sisi syariah, tanang kubur, kubur keling. Akhirat masuk syurga. Neh? Itu beza dia. Kalau orang bisu, cukup sekadar memberi isyarat sahaja. Dia beri isyarat. Nampak? Orang bisu tak wajib mengucap dua kalimah syahadah. Kalau wajib mengucap juga, tak boleh masuk Islam je. Dia bisu. Nak kata ke mana? Nak? Mesti dengan isyarat lah. Neh? Orang beritahu kepada dia, neh, orang buat isyarat kepada dia, tulis kepada dia, dia reti, dia pun angguk. Sah lah masuk Islam dia. Nah. Kemudian dua kalimah pula, syahadah. Pasal apa? Pasal apa dia panggil kalimah syahadah? Kalimah tu ada sebut ashadu kan? Dia panggil syahadah. Ashadu. Nampak? Dia punya masdar syahadah. Kalimah tu syahadah. Kalimah saksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Aku menjadi saksi. Atau aku naik saksi. Bahawa Muhammad itu Rasulullah. Dua kali saksi. Bila sebut gitu jadi Islam. Faham? Kalau disebut lain daripada tu, dia tak kata ashadu, dia kata a'ripu, aku kenal. Nampak? Atau a'lamu, aku tahu. A'lamu la ilaha illallah wa a'lamu Muhammadun Rasulullah. Tak jadi juga. Mesti dengan syahadah ashadu. Nah, kerana daripada dulu sampai sekarang masuk Islam dengan ashadu. Nampak? Bukan dengan kalimah lain. Dah kalau nak mati, hak paling pendapat jumhur ulama hanyalah kalimah la ilaha illallah bagi orang yang telah Islam. Bagi orang kafir kena dua kalimah syahadah juga. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, matilah dalam Islam. Walaupun dak dang semayang, dak dang dengar, dak dang pijak pun sangga surat. 60 tahun hidup di dalam kapi, sembah tok pekong, arak 3 lori trailer minum. Faham tak? Berzina 60 orang awet tau. Nak mati yakin dengan Islam, mengucap ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya Cina tiruk ni. Faham? Yakinlah
mati dalam Islam, dosa hak lain-lain Tuhan ampun belaka dah. Tu kelebihan syahadah. Nah, kita hak syahadah dah, maka sunat kita kata la ilaha illallah ketika nak mati. Nampak? Man kana akhiru kalamihi fid dunya qaula la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa Nabi kata yang akhir sekali dia sebut masa hidup di dunia la ilaha illallah, masuk syurga. Bukan masuk tanpa hisap, jangan tambah waktu, masuk syurga. Lepas tu mari pula pada kita, dah kali orang mati tak boleh nak mengucap, masuk neraka lah. Belum tentu. Faham? Cuma kalau mati mengucap, orang tu boleh masuk syurga. Tapi hak mati tak mengucap pun boleh masuk syurga juga. Yang paling penting sekali ialah masa kita sihat ni. Benda amalan kita. Nah, kalau amalan kita mengheret kepada syurga, maka mati tak mengucap pun masuk syurga. Nah, tu cuma nak kabur kelebihan kalimah. Jangan salah faham, orang ni mati tak dan mengucap masuk neraka, jangan. Faham? Nak kabur kelebihan kalimah. Nah. Ha. Bahkan lebih hebat lagi kalau kita nak kira hak mati tak mengucap. Dalil para syuhada. Faham? Mati di dalam medan perang. Pecah kepala, pecah perut, pecah matanya, tembok di kereta kebal Amerika, laknatullah di Iraq. Nah, tang dengan peluru pandu. Syekh Ahmad Yasin. Nah, mujahidin, ketua mujahidin Hamas. Duduk atas kursi roda, tembok dengan peluru pandu tung macul lalu. Nah. Ni hak paling tinggi sekali. Mati syahid. Faham? Kita mati atas tikar, mengucap la ilaha illallah. Hak Afghanistan tu, hak di Palestin, dak dang ngucap. Tang di kereta kebal peluru lapung macul lalu. Dang ngucap. Dak dang mana? Nah, ada masuk neraka mujahidin. Ha, jangan salah faham. Cuma nak khabar kelebihan kalimah. Ne? Ha. Dalam drama swasta dan TV, oh tu boleh ngucap lah ke nak hati. Tu drama. Ha dak. Jahatlah. Awak lari bini orang tu, colek bini tok imam, disko, minum arak, tai nak mati. La ilaha illallah. Ha tu drama. Drama kau boleh buat. Faham dak? Ha drama ni makna lebong. Faham lagi? Drama tu bahasa orang putih, Melayu makna lebon. Faham dak? Ha suka pula dak. Nampak? Haa, sungguh tak lebong apa. Cerita lebong, dia pun lebong kita. Cerita tu lebong lah. Tak? Nah, mak dia mati dalam drama tu. Luar mati tak? Mati. Tu cerita, jalan cerita pun lebong. Pelakon sendiri pun lebong. Dalam drama tu dia pakai baju kok. Kerana dia memegang peranan sebagai seorang datuk VIP. Nah, pakai jukuk. Naik kereta Mesdi S900. Nah, setengah juta syuting dalam drama. Nah. Ha. Dating rambut merah duduk sebelah dalam drama. Habis berlakon, dia taruh kereta tu. Dibik daripada studio naik kacil. Datuk tadi faham tak? Dia pun lebong kita tak? Faham tak? Tu kata drama lebong. Nah, tapi lebong kan nak. Mengucap dua kalimah syahadah. Mana-mana kafir yang telah yakin dengan kebenaran dua kalimah syahadah, cuma tak pandai lagi nak mengucap atau tak dang lagi. Dia mari mengucap, orang kata dah hamba nak masuk Islam ni. Nah, dah mu yakin, orang yakin lah. Orang pergi jabat agama. Nah, pergi jabat agama. Dia pergi jabat agama, orang kata tak boleh mari esok pasal kodi cuti. Dia takat basah malam kodi. Hari ni absent. MC. Mari esok. Nah, esok dia mari mula. Nita jalan jabat agama nyetang lima rempik. Nyanda apik. Mati situ le. Masuk syurga, masuk neraka. Masuk syurga lah. Pasal dia yakin dah. Tentang kena Allah, yakin. Tentang Nabi Muhammad. Hak ni syarat saja.
Nah, syarat untuk bila dia ngucap abuh nama Islam. Nah, ha, daripada nama Liang ubuh nama Najib. Neh. Ha. Jadi boleh nikah, boleh jadi tok imam, boleh nyemeleh, boleh apa. Nah, ha, itu saja. Jangan kata dah hak ngucap dah masuk syurga. Eh, belum tentu. Nah, ngucap dah ke darah harap. Ngucap belaka tu. Tu kalau kita pergi di Kuantan, pergi di Ipoh, pergi di Penang, nah, di Kuala Lumpur, Johor Bahru, nah, pergi di Kelab Malang, pergi di bar, pergi di lawn, pergi di pusat karaoke, disco, duduk ke darah harap. Oh, Remy Martin, Johnny Walker, faham? Macam-macam jenis air. Nah, minum. Masa kecil tau. Oh, cukup pala. Faham tak? Ah, bang telinga kanan, komak telinga kiri. Nah. Budak tu. Besar, minum arak. Nah, minum arak. Berzina bagi petang. Nah. Ah. Dah tu gua nak kira, masuk gua ni. Masuk neraka bawah. Kau bodoh kan, kalau kedaruh harap masuk neraka. Berzina masuk neraka. Nah. Dia kata, dah aku ngucap dah kan. Ngucap tahu dah, tu syaratnya atas nama Islam. Dah mu kelakuan-mu kelakuan Yahudi, duduk pak Yahudi yang. Dalam api neraka. Nah. Yang kedua, mendirikan akan semayang 5 waktu. Tidak kata melakukan semayang, mendirikan semayang. Nampak? Iqamatus salah. Mendiri maknanya melakukan sembahyang sebagaimana yang disuruh. Itu panggil mendirikan solat. Kalau melakukan sembahyang saja tapi tak sebagaimana yang disuruh, itu tak panggil mendiri. Nah. Rokok tak dalam tamat inah akak kepala. Sujud tak dalam tamat inah akak kepala. Nah, itu bagi bukan mendiri, mengerjakan sembahyang saja. Nah, dia mendiri buat sebagaimana hak Nabi buat. Nah, ha. 5 waktu. Kalau 4 tak boleh. Nah. Dia gini dalam kaedah hukum Islam, kalau disebut dengan nombor maka tak boleh kurang, tak boleh lebih. Contohnya semayang 5 waktu, Nabi sebut nombor khamsu salawatin. Nabi sebut khamsu, 5 waktu semayang sehari semalam, maka kita tak boleh buat 4, tak boleh buat 6. Nampak? Sebab tulis ada nombor situ, dia panggil isim adat ma'dudun. Neh. Bila sebut dengan nombor tak ada runding. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki berzina yang masih turunnya darah, hendaklah kau, yakni pemerintah, melaksanakan hudud pukulan 100 rotan, mi'ata. Tuan sebut mi'ata nombor kan tu? Bila sebut nombor, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Mesti 100. Pasal sebut 100. Kalau tak sebut nombor, ikut pandang. Uzkurullaha kasira la'allakum tuflihun. Sebutlah Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Suruh zikir, ada sebut nombor sini? Tak ada. Siapa banyak, dia boleh lebih. Siapa kurang, boleh kurang. Nah, la ilaha illallah. Ha, sebutlah sekali ke, 1000 kali ke, 1000000 kali, tak ada masalah. Sebab Nabi kata, afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Nabi kata 100 kali. Ada. Jadi sebut eh. Orang sibuk sebut sekali, kurang sibuk 10 kali. Banyaknya relax 1000 kali, tak ada masalah. Uzkurullaha katsira. Tapi sembahyang khamsu salawatin. Nampak? Keliling Kaabah dia panggil tawaf. Tawaf ni Nabi sebut sab'un, 7 kali. Kita buat 6 tak sah. Pasal nombor. Neh. Kita buat 8 lebih, lengah saja. Nak.
nisbah amalan semayanglah yang paling besar sekali. Nah, semayang. Kalau hak milik orang, darah besar sekali. Yang paling besar, imam. Lepas tu ditanya imam dulu. Lepas tu ibadat, semayang dulu. Nah, lepas tu kalau orang puasa tak semayang, balik awal. Nah. Derma kuat, tak semayang, tak jadi apa. Tapi kalau dia sembahyang, tidak derma, ha, dikira semayang ni. Sebab dia tiang situ. Nah, ha, tiang. Lepas tu Nabi sebut, mula-mula sekali semayang. Muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Wajib kau suruh anak kau solat bila mereka genap 7 tahun. Nah, Nabi tak kata suruh zakat, suruh puasa, suruh tutup aurat, suruh tu, suruh ni, suruh mengaji. Tak, itu kias sahaja dengan perkataan sembahyang. Jadi sembahyang ni besar. Nah, akan datang disebut bab sembahyang. Yang ketiganya memberi zakat. Mengeluarkan zakat. Nah. Dia Islam ni, orang Islam dia kena zakat, orang kafir dia kena cukai. Ha, tu awak ada dah. Semata orang Islam tidak kena cukai. Nah. Yang kena cukai orang kafir. Orang kafir dia kena bayar cukai kepala jizyah kepada pemerintah umat Islam. Kalau kaya jangan kayanya, kalau miskin cara miskinnya. Nah, ha, apek ni miskinnya, rumah pun buruk lepuk. Nah, RM5 setahun. Awak contoh. Neh. Ha, ni kaya ni tokai balok. Cina ni tokai balok kapi. Banyak mana jizyah. Ha, 50,000 setahun kena bayar ke kerajaan. Ha, tu gitu cara dia. Tu cara Islam. Nah. Dah orang Islam, dah kena juga, dah kena benda. Bayar zakat dah. Niaga dia kena zakat. Bela kambing kena zakat. Nah. Ha. Bercucuk tanam kena zakat. Mah, perak, galiang, rikas, neh, wang simpanan kena zakat. Banyak dah kena atas orang Islam. Yang keempatnya, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji kepada Baitillah jika kuasa berjalan kepadanya. Ha. Haji ni dia lain sikit. Manistata'a ilaihi sabila. Tuan sebut dalam Quran. Neh, sebut selalu, pada hak lain pun gitu juga. Cuma yang paling hebat sekali sembahyang, sembahyang sakitnya sembahyang juga. Puasa sakit, darah, tua, bangka, dak ayah puasa. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Tuhan kata. Dan atas orang-orang yang tak larat dah mengerjakan puasa dengan sebab penyakitnya atau terlampau tua, cukup dengan membayar fidyah. Nah. Haji pula manistata'a ilaihi sabila, orang yang mampu pergi ke Mekah saja, tak mampu tak wajib. Kemampuan ni dikira lagu mana? Kemampuan pergi ke haji, mana kemampuan kita tambang kesihatan, keselamatan pergi balik dan nafkah orang yang di bawah tanggungan kita. Tu kemampuan. Ada dah tambang, orang nak beri free tiket pergi balik. Neh. Tapi nak tinggal duit ke anak bini ni selama 40 hari ni, kurang-kurang katakan RM500 buat belanja, kurang-kurang. Tak ada hak tu. Maka tak wajib terima pergi tadi. Faham lagi? Pasal apa nak tinggal hak nafkah ni tak ada. Ada dah boleh tinggal dah, piti banyak boleh tinggal ke anak bini, RM4,000 nak tinggal. Nah. Dah teket-teket boleh beli dah, bukan kata naik kapal terbang biasa kongkok terus turun makan tapir, faham? Hebat pada orang lain naik 2 orang ke pilot, memang dia kaya tu. Tiba-tiba di dalam perjalanan tu berlaku peperangan. Nah, kalau lalu menoleknya tembok jatuh kapal terbang kita naik, dah wajib pergi pula. Ha, keselamatan dah. Orang puan dia lebih lagi ya. Walaupun ada belaka dah, selamat dah, pergi balik dah kena tembok dah, teket ada belaka dah, piti pun banyak dah. Nah, tak ada orang nak teman pula, tak boleh, tak wajib pergi.
Nah, dia lebih kat lo puang. Lelaki tak apa. Nak, lelaki ni kita nak pergi jalan di mana nak pergi? Nah, seh. Nak pergi di Eskimo, Antartik. Nak, kutub utara nak pergi sara diri. Nabi kata makruh we. Makruh saja. Jalan jauh seorang diri. Kalau dua harus comel hadudah. Kalau tiga afdal. Nak puang tak leh. Jalan seorang tak leh ke puang. Nak kau puang kan? Le ni kata rawa, kau puang. Nak. Molek-molek ada dalam bolong air ada awek. Molek-molek ada. Dalam rok ada dia, biar patah, dia belaka dia. Nak. Pasal dia tak tahu harga diri dia yang sebenar. Rapuan ni tak usah kata biar jalan. Dalam rumah orang panggil ambil. Betul tak? Dalam rumah dah hanya khabat lagi rogo. Nak? Khabat. Bubur tikak, pecah tikak. Bubur pitu, pecah pitu. Sendang robot, nyetang robot. Nak? Rapuan. Khabat. Jangan main. Dia kata tak apa. Kita tak jauh pada rumah. Aduh. Nak? Rapuan kan? Dia maha pada pitih je. Dia maha pada mah je rapuan. Nak dalilnya peropok penyamun set pecah rumah kaki-kaki penjenayah ha dia repok bank boleh 400,000 bagi dua orang 200,000 seorang boleh 200,000 seorang dia pergi cari repuang ke dia pergi cari nasi kapis sambal cari benda cari repuang nampak neh dia jual belian hak dia repok damah tu boleh beti cari repuang mana repuang mahal sekali. Nah, sebab tu rapuan dia kena banyak tutup. Nah, pasal barang mahal ni banyak tutup. Tengok baju bandar ha. Dengan baju dalam gudang. Dalam gudang 380 selah. Faham? Bubuh lah supik pula. Nah, dua orang robot cermin, kuci pula. Nah, banyak kucinya pasal harga mahal. Harga murah bandel. Faham? Berapa ni? 310. 310 duduk biarlah jalan. Tak takut orang apa? Hei, takut apa 310? Tak ada. Ada rapoknya. Neh, pasal barang murah. Neh, jadi kalau apa main biarlah jalan hangat 310. Ha, ni gitu. Di mana dikira kuasa bukan dengan duit saja tapi dengan harta. Orang Melayu dia silap faham. Dia ingat kuasa tu dengan ada duit. Harta sebenarnya dikira. Nak. Dia kata dah tak pergi haji. Saya tak haji pergi lagi. Sebab apa? Nah, saya ada 2,000 EBT dalam bank. Nak. Takkan nak simpang lah. 2,000 tu. Eh, mu wajib lah. Wajib wah ni baru 2,000. Tu. Di rumah ada home theater. Faham tak? Home theater. 54 inci TV besar. Banyak mana berapa beli tu? 6,000 beli. Nak, tu set dalam kereta Nakamichi. 7,000. Nak. Wajib jual dalam Islam. Set dalam kereta wajib jual. Home theater pasal benda tu bukan hajat. Bila jual boleh beli tiket haji tak? Boleh. Wajib pergi haji. Kaedah gitu Islam. Kita kira piti tunai. Ambil dua ni. Kira piti tunai ramai. Nak tak cukup semua. Nak. Dia kata hamba dah haji lagi. Dia haji. Ada piti lagi. Tu gelang kat siku. Wajib tak jual gelang rata. Kalau nak pergi ke Mekah. Wajib. Yang tak wajib jual keperluan. Tak wajib jual papan lata. Nak. Kerana nak pergi Mekah. Sebab bila buang papan lata jatuh tanah bini. Dia gitu. Tak wajib buang jual atak. Pasal kalau jual atak bocor bahan di hujan. Nak. Benda yang lebih daripada hajat wajib jual. Tu kaedah keperluan pergi ke Mekah. Nak. Gitu. Dan bahawasanya hakikat makrifat itu tiga perkara. Masuk pula tentang makrifat. Wallahu a'lam, kita ada banyak soalan ini. Kalau ada tu, awak risau dulu lah. Neh? Haa.
Kalau ada soalan yang bergantang lah. Dua minit lagi kalau dah mari kita tutup lah. Baik, soalan yang pertama. Masalah sembahyang jamak qasar. Ni ada lagi. Kemungkinan saya akan berangkat ke Bukit Gantang, Perak. Untuk memberikan sokongan kepada Parti Islam. Saya berniat untuk tinggal 3 hari di sana. Akan tetapi kalau beroleh kemenangan, saya akan tambah 1 hari lagi tinggal di sana. Ini bermakna ianya jadi 4 hari. Itu pun kalau beroleh kemenangan. Adakah saya boleh sembahyang jamak qasar bila sampai di sana? Ini kerana saya mempunyai dua niat yang berbeza. Baik. Dia kata nak pergi Bukit Gantang 3 hari. Lepas tu kalulah kemungkinan jadi 4 ataupun tetap 3 hari. Dia tak tahu nak pergi 3 hari ke 4 hari. Jadi kalau kita nak pergi ke mana-mana, ingat tu. Kita nak pergi ke mana-mana lokasi, destinasi musafir kita, kita nak singgah di situ 3 hari saja tidak lebih, maka 3 hari 3 malam itu kita boleh jamak qasar. Sebab orang yang singgah 3 hari pada suatu tempat dikira masih lagi musafir yang singgah sahaja. Dia boleh jamak qasar sejak sampai di Bukit Gantang sampai hari balik 3 hari 3 malam. Dalam perjalanan memang dah boleh jamak qasar pergi balik. Siapa yang nak pergi ke satu destinasi 4 hari dan ke atas. Dari awal ni nak pergi Bukit Gantang 4 hari dan ke atas dah. Faham lagi? Daripada kosak awal ni. Maka dalam perjalanan boleh jamak qasar. Sampai di mukim Bukit Gantang, haram dia jamak qasar mulai daripada 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 4 hari tu. Contoh dia nak pergi 4 hari atau 5 hari. Sampai tu haram selalu jamak qasar. Pasal apa? Musafir yang singgah pada satu tempat selama 4 hari dan ke atas, hilang nama musafir bila disinggah di tempat itu. Datang pula nama mukim bagi diri dia. Maka mukim ini haram jamak qasar. Faham baik? Ramai yang duk faham bila kita nak pergi 4 hari, 3 hari itu boleh jamak qasar, hari ke 4 baru tak boleh. Nampak? Itu mazhab Cak Ayang. Tak ada tu. Nah, salah faham dia panggil. Bukan gitu. Nah, kalau kita nak pergi 3 hari saja, maka boleh jamak qasar siang malam 3 hari. Tapi kalau kita nak pergi 4 hari, kita singgah saja tempat tu, maka kita haram selalu jamak qasar kerana nama kita musafir telah bertukar menjadi pemukim Bukit Gantang. Makna mukim orang yang singgah pada satu tempat sekurang-kurangnya 4 hari. Faham? Maka rukhsah hanya diberi kepada musafir dan kepada dan dengan sebab hujan ataupun dengan sebab sakit berat pada mazhab lain. Neh, orang mukim tak boleh. Neh. Jadi kalau kita tak tahu berapa hari kita nak duduk, nak tengok keadaanlah. Ni macam gini tak? Maka dia boleh jamak qasar. Pasal tak cerak. Neh, tak tahu lagi. Sama macam orang yang nak cari, nak selesaikan satu benda. Mungkin 3 hari selesai, mungkin 4 hari, mungkin 10 hari, maka dia boleh jamak qasar. Setengah ulama dia kias dengan orang yang tidak tahu lagi berapa hari dia nak tinggal. Maka dalam hadisnya mengajar kita, kalau kita singgah pada satu tempat, tidak ada kosak nak duduk berapa hari kerana nak tunggu sesuatu gah, baru boleh kita lari daripada situ, maka boleh jamak qasar selama 18 hari. Faham? Sebab kita tak tahu, tak cerak lagi nak duduk lama mana. Bolehnya 18 hari. Kitab merujukannya banyak. Neh. Kalau kitab hak mudahnya, Fiqh Al-Manhaji.
Dr. Mustafa Bura, Dr. Mustafa Khin, ulama Jordan, tiga orang doktor, dia buat kitab ni, iaitu kitab fiqh mudah mazhab Syafi'i. Sebut dengan jelas, kalau kita nak singgah 4 hari dan lebih, maka tidak boleh lagi jamak dan qasar. Kalau kita tak tahu berapa hari boleh selesai, maka boleh jamak qasar 18 hari. Faham? Soalan seterusnya. Pada malam Jumaat, roh si mati akan pulang ke rumah. Ada ustaz kata tidak ada. Ada ustaz kata ya. Kok mana sebetul kok? Ada tak hadis yang sahih? Jawabnya, tidak ada hadis yang sahih yang menyebut bahawasanya balik pada malam Jumaat roh-roh orang yang telah mati. Walau bagaimanapun, nah, ini keluar daripada hadis-hadis yang dhaif. Sebab tu disebut di dalam beberapa kitab. Nah, jadi hadis baliknya roh ke rumah hadis dhaif. Nah, jadi hadis dhaif ini tidak mengapa kalau kita tidak percaya. Dan tidak salah kalau kita nak riwayat. Nah, kerana ulama-ulama kata boleh kita riwayat. Kita baca dah dulu. Nah, fatwa Imam Nawawi rahimahullahu taala nah menyebut bahawasanya ulama fiqh dan ulama hadis nah sepakat mengatakan harus beramal dengan hadis dhaif. Ah, perkara targhib wa tarhib, nak menggemarkan manusia kepada beribadah atau nak menakutkan manusia daripada buat dosa, ataupun untuk fadailil a'mal, untuk perkara-perkara sunat. Jadi boleh kita riwayat, dalam mengajar boleh kita cerita lagu ni kerana hadisnya dhaif, tapi tidaklah menjadi akidah kita. Tak, eh? Tak menjadi akidah kerana hadisnya bukan hadis mutawatir. Nah, ha. Kalau kata cerai dalam hati tak jatuh talak, tapi kalau kata contohnya, kalau saya tipu akan jatuh talak. Tak kira lah apa pun selalu saya kata begitu. Itu pun dalam hati juga. Padahal saya tak ambuh kata pun, cuma dalam hati, bukan kehendak saya. Jawabnya tak jatuh juga talik dalam hati. Dia talik ni kalau begini-begini-begini jatuh talak. Tu talik. Nah, dadak talik ni ismak terus. Aku ceraikan kamu, aku tolak kamu. Nampak? Kamu telah aku cerai, kamu telah pun aku tolak. Ha, kalau dalam hati tak jatuh. Nah, nampak? Sebab kita boleh berlafaz, mesti kena berlafaz. Nah, ha. Tak jatuh tolak cerai dalam hati, tak jatuh. Nah, yang jatuh mesti di mulut. Di mulut pun kalau lafaz itu tidaklah ada berlaku syubhah, tak jatuh juga. Ataupun tidak ada makna isbat. Aku akan ceramu, dia kata. Cerah tu kuat lah. Dengar sampai Bukit Payung. Takut kata kohor pula. Ha, terbahang sampai Bukit Payung tu. Tak jatuh juga talak. Dah berlapah tu kan? Tahu dah berlapah, tak jatuh. Dah tu ada sebut cerai dah tu. Tak jatuh juga. Sebab apa? Sebab aku akan cerai. Tak cerah lagi. Faham lagi? Cerah lagi? Tak lagi, dah jatuh lagi. Tak jatuh, aku akan cerai. Nah, ha, dia kata ni, aku ceraimu. Ha. Aku telah ceraimu. Kamu telah aku cerai. Kamu telah tertalak. Kamu yang tertalak. Ha, tu, baru. Aku akan cerai. Tak jatuh. Aku akan talakmu dengan 3 talak. Tak jatuh juga. Ha, pasal akan. Bila? Akan tu istiqbal akan datang. Dah bila? Nah. Ha, dia kena isbat. Isbat ni benda kena sabit. Barulah terbatal nikah. Nah. Ha, gitu. Kalau dalam hati tak jatuh. Neh. Ha. Yang jatuhnya gini, dalam hati niat, dalam hati melapaskan tolak, pada lapas ini mengatakan kinayah bagi tolak, baru jatuh. Contoh disebut dengan talak kinayah. Kerana talak kinayah ini, cerai kinayah menggunakan lafaz yang boleh sekurang-kurangnya 2 makna. Ha, dia panggil lafaz tu lafaz kinayah. Nah, ha. Kalau aku cerai akan kamu, aku talak akan kamu, tu soreh je lah. Tak payah niat, jatuh selalu. Nah, ha.
Kalau lafaz itu ada dua makna, maka kena berhajat kepada niat talak, baru jatuh talak. Contoh, aku hantarmu balik kampung hari ni, aku hantarmu rumah makmu hari ni. Nah, hantar balik rumah mak tu, boleh tak makna cerai tak? Boleh tak? Boleh tak makna hantar saja balik? Pasal 3-4 hari ni aku lugar tengok mukamu. Boleh tak gitu? Boleh tak? Jadi, bila gitu syubhah. Bila syubhah, berhajat kepada niat. Meniat baru menentukan makna yang mana satu. Nah, aku nak duduk seorang pula lening. Tak jatuh talak, melainkan dalam hati niat cerai. Itu panggil lapah-lapah kinayah, lapah-lapah sindiran. Sebab aku nak duduk seorang ada makna yang banyak. Makna cerai pun boleh dah, tak boleh dah kemung. Ada juga dengan makna mungkin berehat dulu rumah makmu. Mana pasal nak duduk seorang ni? Nah, aku nak baik kiri rumah. Mu ada jadi leceh tukang-tukang ramai. Nah, jadi banyak makna. Itu panggil lapah kinayah. Lapah kinayah berhajat pada niat cerai. Faham? Tapi kalau lapah soreh, tak payah niat cerai. Aku cerai akan kamu. Aku talak akan kamu. Itu tak payah niat. Tapi ada seorang ustazah PhD. Dijawab dalam harian Metro. Nah, seorang penanya dia kata, suami saya telah berkata kepada saya, aku talak kamu dengan satu talak. Jatuh ke dak ustazah weh? Ustazah tu kata dak jatuh, melainkan dia ada niat cerai. Bengong punya ustazah. Mana? Sebutlah aku talak dengan satu talak, jatuh dah lah. Sepakat ulama dah jatuhnya, bahan dak jatuh juga. Dah lah nak buat gua ni. Dah dia PhD orang ikut dia, jeng habis orang. Nah, dah kita SRP je. Nah, siji rendah pelajaran, tak ada orang nak ikut. Soalan seterusnya, boleh tak jual beli emas secara ansuran? Jual beli emas secara ansuran. Neh, baik, berlaku khilaf masalah mah dengan pitih. Yang tak ada khilaf ni mah dengan mah. Kalau kita beri mah, dia kena beri mah. Tak? Tapi kalau mah dengan pitih berlaku khilaf. Ada setengah ulama kata tak boleh, kena bayar tunai juga. Sebab pitih tu mah dah. Nah, tukaran nilai yang mah dah. Tapi walaupun ada ulama fiqh mengatakan boleh beli mah dengan pitih, nak dengan bayaran ansur-ansur. Jadi berlaku khilaf. Taklidlah mana-mana nak taklid. Nah, tapi kalau mah dengan mah, itu lain. Dia mesti dalam keadaan qabah, dalam keadaan tunai, dalam keadaan sama timbangan. Nah, boleh tak pergi Mekah ada orang sponsor tapi kita masih ada hutang? Ayuh aku suruh tanya, dia kata. Betul sungguh ayuh dia suruh tanya. Ayuh mu kata begitu. Nah, baik. Ada orang nak sponsor ayuh dia. Nah, suruh pergi Mekah. Tak kira dah. Sponsor ni maksudnya nak tajalah duit orang lain. Nah. Jawabnya boleh. Boleh pergi. Nah, dan kita tidak wajib tanya tukang sponsor itu ambil duit ni piti. Melainkan memang golik duitnya duit yang haram, maka kita tidak boleh menerima. Nah, kerana yang nak sponsor kita tu adalah ketua peropok besar nombor satu. Tak lihat tu, waktu jelas dah. Tapi kalau orang yang kita mastur tak tahu orang ni duit ni duit halal ke duit haram, maka husnuzani di segi fiqah boleh terima tawarannya, boleh pergi Mekah. Lepas tu dah dia ada hutang, hutang ni faham baik. Ramai orang duk faham ada hutang tak boleh pergi Mekah. Tak betul. Ada hutang boleh pergi Mekah. Bukan tak boleh pergi Mekah. Tak. Bila sampai time bayar hutang, kita tak bayar hutang, kita pergi Mekah, situ salah. Melainkan kita minta keizinan tuan punya hutang. Nah, hak bulan 7 bulan 8 ni saya nak bayar boleh tak? Pasal saya nak pergi Mekah. Tuan dia kata boleh lah. Balik Mekah bayar, kan tak ada masalah. Nah, ni pakai tembok gitu eh. Jadi bulan 7 kata bulan 8 patut bayar hutang, tak ada pergi Mekah. Nah, maka hukumnya haram. Mekah, dia pergi Mekah, sah. Memang dapat title haji. Perbuatan haram bukan pergi Mekah. Kerana sampai masa bayar hutang, tak bayar hutang. Lepas tu setengah ulama kata, kalau kita ada hutang dan kita nak keluarlah jauh, musafir jauh, maka minta izin daripada tuan punya hutang. Tak. Nah.
bukan hutang, tak boleh pergi ke Mekah, faham baik. Kita bayar sama bulan-bulan, bulan ni, bulan ni. Nah, kata bulan nak bayar ni pula, kita tak ada pergi ke Mekah. Pasal kita beli rumah dengan dia, kita hutang RM1,000 sebulan. Kita pergi ke orang puan, kita suruh bayar bulan ni, bayar tu. Pasal kita tak ada, ada Mekah ni. Tak ada masalah. Dah. Dikit. Pasal ramai lagi tak habis bayar hutang, tak pergi Mekah. Tak kena tu. Nah, boleh pergi. Yang tak boleh, tak kenanya, hutang orang tak bayar pergi Mekah. Tu baru tak kena. Nah. Soalan seterusnya. Saya ada simpan duit dalam bank lebih kurang 7,000. Wah, kaya mu ni. 7,000 no. Duit itu sentiasa diambil daripada duit 7,000. Kawan saya pinjam 6,000. Bila saya tengok balik bunga dia dekat-dekat 6,000 juga. Macam mana duit kawan yang pinjam itu dianggap sebagai bunga kerana kawan itu tak nampak, tak ada harapan nak bayar balik. Kok mana ni? Kawan saya pinjam 6,000. Bila saya tengok balik bunga dia dekat 6,000 juga. Macam mana duit yang kawan pinjam itu dianggap sebagai bunga kerana kawan itu tak nampak, tak ada harapan nak bayar balik? Tak faham kita. Faham tak? Saya simpan duit dalam bank lebih kurang 7,000. Duit itu sentiasa diambil. Daripada 7,000 itu, kawan saya pinjam 6,000. Bila saya tengok-tengok balik, bunga dia dekat 6,000 juga. Macam mana duit yang kawan pinjam itu dia anggap sebagai bunga? Dah kok mana pula ni? Kerana kawan itu tak nampak, kawan tu tak nampak, tak ada harapan nak bayar balik. Tak faham je? Ke faham? Dah kawan pinjam kan? Kawan dia pinjam hak dia ke hak bunga? Lepas tu? Jadi tak payah bayar lah tu. Pasal kawan ni tak ada apa dah nak bayar. Tu lah mu ni. Kau pening lah pula. Eh? Tanya semula. Jadi kita budak lapar kok. Nak jawab apa ni? Nak. Apakah hukum basuh temuni uri sebelum ditanam? Bagaimana jika ia tidak dibersihkan sebelum ditanam? Baik. Jawabnya, temuni ini temuni ke uri? Uri ke temuni? Temuni, uri. Temuni ke uri? Kata setengah ulama, ia adalah fadlah, lebihan tubuh. Sunat ditanam tanpa dimandikan dia lah. Faham? Tak dibasuh lah. Dah ditanam begitu saja. Nampak? Dia dah lebihan tubuh. Dia sama macam rambut manusia, kuku manusia. Nah, misal janggut. Nah. Maka lebihan tubuh ni darah, macam darah berbekam, darah haid tu, sunat tanam gitu jelah. Sunat tanam. Mana dok tanam dok berdosa. Nah, sunat tanam. Nah. Dia sama macam rambut kan, orang gunting rambut. Ambil rambut tu sunat tanam. Dan kalau dok tanam tahu atas apa harus. Tapi kalau tanam sunat, itu amalan Rasulullah. Nabi berbekam, Nabi cukur kepala, tanam rambut. Sahabat pun cerita, kami menanam rambut-rambut kami. Tanam maknanya. Nah, darah-darah berbekam, tanam. Maka kiyah dengan itu, tanam darah haid. Sunat juga kata ulama fiqh. Jadi, bila dikatakan fadlah, lebih hang tubuh saja, maka dia bukanlah manusia. Nah, maka ditanam sahaja. Tak wajib mandi. Dah? Bagi perempuan yang bersalin, adakah dia perlu mandi wiladah pada hari ketiga bersalin atau mandi wiladah sekaligus dengan mandi nifas? Jawabnya sekaliguslah dengan mandi nifas. Tak payah niat dua-dua wiladah atau nifas, niat mengangkat hadas yang besar. Ada orang kata kalau orang beranak kena mandi dulu suku wiladah, lepas tu mandi nifas pula. Tak kena, sekali mandi sahaja. Dia wiladah ni beranak.
jadilah hadas besar dengan jalan qiyas, bukan dengan nas, dengan jalan qiyas. Sebab apa? Sebab keluar mani ada besar. Keluar mani ada besar tak? Tu nas. Dan beranak ambil mana nas? Ha, dia qiyas. Beranak tu keluar mani ya. Sebab anak tu kan mani. Asal mani betuk-betuk-betuk sempurna jadi ada kaki tangan. Mana sama macam keluar mani juga beranak. Lepas tu bila dah ada besar. Sebab keluar mani ada besar, dah keluar anak ada besar juga. Sebab anak asal mani. Nampak okey. Nah. Jadi bila nak akad ada besar, dia beradah pasal dia nifah. Bila ada lagi hadah nak akad lah guna. Nah, maka tunggu habis nifas, maka mandilah. Yang paling senang ni mengangkat hadah yang besar. Maka wiladah pun terangkat, nifas pun terangkat dengan sekali mandi sahaja. Walaupun ada 1000 hadah, sekali mandi je. Gitu juga kita dengan hadah kecil, ada 4 jenis hadah kecil, sekali wuduk juga. Dah? Ha. Kita kencing batal wuduk. Bila kencing pegang kemaluan nak basuh, batal wuduk. 2 kali hadah, katakanlah 2 hadah. Tadi kencing sekali hadah. Nah. Lepas tu pegang pula kemaluan, 2 kali hadah. Bila pegang kemaluan, nak kaki pun jetak kena orang puan kita pula. Nah, 3 kali hadah. Bila kena orang puan kita, ia mari karang, kita pun tertidur. 4 kali hadah. Bangun tidur pun ketuk 5. Mana? Ha, 5. 5 kali wuduk ah. Dak sekali ya. Neh. Ha, sekali ya. Kan awak 5 kali pula. Berjeruk habis. Nah. Ha. Bagi perempuan selepas bersalin anak pertama, ada tradisi yang diamalkan di Kelantan. Sekiranya wanita mengamalkan ini, menyamakan isyarat tubuh. Kata mereka itu adalah ilmu Syahidina Sayyidatina Aisyah. Apakah hukum bagi yang mengamalkannya? Ilmu syarat tubuh telah dipatuakan oleh mufti-mufti kita sebagai haram dan wajiblah membuangnya bagi belum semata-mata belum terlambat. Ilmu ini adalah haram dan membawa kepada syirik. Orang dulu-dulu diajar anak-anak dia wajib kena ubuh ni syarat tubuh. Dak ubuh dak baik, dia kata ambil lah, padahal dia daripada syaitan. Hukumnya haram, kena buang syarat tubuh. Neh, banyak dah orang nak mati, nak kekal dinding. Tanya-tanya syarat tubuh ada ambil hari tu. Nak masa sihat tak mengaku, bila sakit mengaku. Tolonglah cari tok bomo suruh buang. Nak, itu masalah. Ha. Ada pula wajib benda yang haram lagu tu. Jahilnya dulu. Neh. Ha. Masa kita solat sunat sebelum selepas Jumaat, yang mana satu niat yang betul? Saja aku solat sunat sebelum selepas Zuhur atau saja aku solat sunat sebelum selepas Jumaat? Saya ingin, saya keliru dengan masalah ini, bolehkah tolong jelaskan? Jawabnya, dua-dua betul berlaku. Faham tak? Eh? Berlaku khilaf dah pada masalah solat sunat qabliyah Jumaat. Nah, pendapat ulama mazhab Syafi'i ada sunat qabliyah Jumaat. Ini pandangan jumhur ulama. Nah, mereka mazhab perlih. Perlih tak ada. Qabliyah Jumaat. Nah, jadi kalau kita giniat sebelum Zuhur, maknanya sah semayang. Nah, sah semayang. Ini telah dipersoalkan, dibuat soalan pada ulama-ulama. Yang paling afdal niat ba'diyatul Jumaat atau qabliyah Jumaat. Nah, saja aku semayang sunat sebelum Jumaat atau saja aku semayang sunat selepas Jumaat. Kerana keluar daripada khilaf ulama. Adapun mengatakan pada semayang Jumaat, lepas semayang Jumaat, dia pun semayang sunat 2 rakaat. Dia niat saja aku semayang sunat selepas Zuhur. Jawabnya dipertikaikan oleh ulama. Walau bagaimanapun ada yang mengatakan sah juga. Kerana Zuhur adalah ganti daripada Jumaat. Walau bagaimanapun al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf sunat. Maka kita amalkan yang tidak ada khilaf, aku semayang sunat selepas Jumaat. Faham? Kebiasaannya saya datang haid hari ketujuh, 7 hari sebulan. Tapi kadang-kadang 8 hari suci. Hari ke-8 suci, hari ke-9 darah yang keluar bukan seperti darah haid, di mana ianya cair warna merah, cerah dan hanya mengalir sikit saja. Baik. Soalan saya, adakah darah yang keluar pada hari ke-9 itu darah haid? Yang mana saya patut kira, 7 hari ke ataupun 15 hari? Ha, baik. Dia kata selalu dia keluar darah haid 7 hari seminggu. Sebulan. 7 hari ya. Tapi kadang-kadang 7 hari keluar, hari ke-8 bertidak. Hari ke-9 keluar balik. Tapi dia kata sikit ya.
Jawabnya, kalau keluar balik selepas daripada kering itu sampailah sehari semalam, maka itu adalah haid. Jadi keseluruhan hari, 9 hari itu haid. Nak win apa, kita buat contoh. 7 hari keluar darah. Hari 1 sampai 7. Hari ke-8 berhenti. Hari ke-9 keluar sekurang-kurangnya 24 jam. Lepas itu tak ada. Maka haidnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, 9 hari haid belaka. Nak 7 hari, hari 1 sampai 7, darah keluar, haid juga. Hari yang rehat, hari ke-8 tak ada darah, haid juga. Nak duduk celah antara dua haid, dan hari ke-9 pun haid juga. Pendapat yang kedua mengatakan hari ke-7 haid, hari ke-9 haid, hari yang ke-8 kosong tu tengah-tengah suci, masa antara suci antara satu haid. Ha, dia kira gitu. Nah, jadi kalau ambil hari ke-8 tu suci, boleh sembahyang, boleh jimak dan seumpama. Dua-dua ni pendapat ulama fiqh mazhab Syafi'i. Tetapi kalau keluar balik hari ke-9 itu sedikit saja, bukan haid. Itu istihadah. Nak syarat nak keluar balik mesti 24 jam. Kalau sedikit bukan. Nah. Soalan seterusnya. Bolehkah komen sikit, ada setengah orang buat air semayang hajat untuk memandikan kenderaan yang baru dibeli. Ada setengah orang ambil air daripada 7 biji kolah masjid dan surau untuk dimandikan pada kenderaan yang baru dibeli. Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama pada masalah air semayang yang kita bacakan, kita semayangkan dia itu. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, kalau kita beri minum kepada orang yang sakit, ini sunnah. Nah, kerana Nabi pernah menjampi dan sahabat pernah menjampi nak pada air lalu diminum. Ha, itu sunnah. Tapi kalau beri kepada kenderaan, buat simbah rumah, bakal berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian kecil daripada ulama fiqh mutaakhirin kata, jika perbuatan ini dibuat dengan mengambil berkat memohon keselamatan daripada Allah, maka diharuskan pada syarak. Tapi janganlah kita qasak, jangan kita i'tiqad air inilah yang menyelamatkan dia. Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama tidak menyentuh perkara ini kerana tidak berlaku pada zaman salafus soleh. Sebab tu kita tak jumpa masalah ini dalam kitab-kitab mutaqaddimin, kitab lama. Kitab-kitab mutaakhirin ini ada sebut beberapa masalah seperti ini. Nah, dalam fatwa-fatwa ulama-ulama zaman moden ni ada sebut dalam bab-bab kita ni. Nah, hendaklah kita berintikad, ambil berkat sahaja daripada air yang nak kita sembahyangkan padanya. Keselamatan daripada Allah, bukan daripada air. Dah, kita bubuh pun air sembahyang ajak, simbah habis sutih kereta. Nak, kalau lampu merah jalan, ijab berhenti. Nak, line 2 potong, line putuh-putuh tak potong, balik awal. Atas jemaatan, tang 5 buah sekali potong. Nak, tak jadi apa juga. Dah, yang menyelamatkan kita, apa jua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Apa hukum bedah siasat mayat? Adakah ia menyakiti ke atas mayat? Adakah sah solat seorang itu bila melapangkan niat saja aku semayang fardu isya? Dan solat-solat lain dengan menggunakan bahasa ringkas. Contohnya saja aku semayang fardu maghrib, fardu garib. 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik. Dia kata hukum bedah siasat. Jawabnya, mayat ini sakit sebagaimana orang yang hidup apabila disakitkan dia. Kalau kita hidup, orang cekik kita sakit, maka mayat cekik sakit juga. Nampak? Sebab tu haram mematah mencederakan mayat. Tak boleh. Faham daripada itulah kita angkat mayat itu perlahan-lahan. Kalau kita lah, kalau tak sakitlah mayat, kita buat kengasa boleh. Sebab tu haram tukang mandi yang berkasa dengan mayat. Tak pakai akak, pakai tolok, lepuk-lepuk-lepuk pakai akak gitu. Maka berdosa tukang mandi mayat tu. Sekalipun tukang mandi mayat tu memang dia veteran sungguh. Dia start mandi zaman sultan umur gitu. Kat 200 tahun. Tak mati gila ni, hebat dia. Ha, haram juga, tak kira lama baru. Neh, hukum syarak tak kira lama baru. Neh, tepat dengan hukum syarak tu. Tak ikut hukum syarak wala lama pun, tak betul. Neh, haa. Lepas tu setengah orang-orang mandi mayat, kita tengok ngasa dengan mayat. Dah?
Dah lah ngasuh dengan mayat, tak nak kapang, panggil pulak ni, suruh panggil tengok. Eh, panggil belakang ni, anak cucu ni, nak kapang dah tak okey. Nak kapang dah ni. Berderu, dah cek naik. Tengok, lanyang mongeh, tak okey, puing. Nampak teruh aurat. Hukumnya berdosa besar, kena laknat tukang mandi mayat ni. Kerana diri panggil orang, mari tengok belakang. Nak, ni mandi mayat, tak reti bahasa dia panggil. Nak, tapi nak, kerana dah dia reti, kita tak reti. Dia reti mandi mayat, tapi kalau adat-adat, dia tak reti bahasa. Jenis lagu tu. Maka tak boleh. Malainkan kerana darurah. Seperti mana yang difatwakan oleh ulama-ulama. Di antara ulama yang memfatwakan masalah membedah mayat ini, almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Penawar Bagi Hati itu. Dia fatwa di Mekah. Jikalau maknanya terpaksa membedah mayat itu, dengan sebab jikalau tidak dibedah, maka akan dizalimi orang yang tidak bersalah. Kalau dibedah mayat itu, maka orang yang dituduh membunuh akan terlepas daripada hukuman. Contohlah, nah, sebab orang tuduh dia yang bunuh, dia beri makan racun, orang kata dok dia minum air biasa je. Tak, sebab dia minum air ke belanja teh, mati terus orang tu. Contoh, berlaku kes katakan gitu. Nah, dia minum air teh, mati gelopok-gelopok-gelopok, kenyok mati tu. Orang tuduh dia minum racun. Nak dituduh membunuh. Melainkan bedah mayat. Bila bedah mayat baru sahih racun ke tidak orang mayat ni minum tadi. Sebab orang ni dizalimi lah ni. Ni buat contoh, ulama buat contoh. Maka dia pun belah lah mayat. Belah mayat bukan racun duduk dalam air teh. Nyakit dia hok lama dah baru pecah. Nampak? Maka baru ketika itu diharuskan membedah mayat. Itu contoh. Nah, kalau saja-saja haram. Lelek-lelek nitah jalan mak rempik tak tengok lampu merah tang litah juga. Bang tahan ni lori ikan pecah dua kepala. Kau tengoklah kelak lenyek di lori ikan pecah kepala. Bedah siasat juga. Sebab apa? Untuk mengetahui punca kematian. Punca apa? Tang ni lori. Faham tak? Itu haram, tak boleh. Walaupun dalam parlimen serima setuju belah belaka, tak boleh. Pasal terang nampak, dia nitah dia buka, langgar dia lagi, pow, nampak terang, lenyek kepala. Nah, pakai kokok dengan sudu, bubola supik kecil, otok. Nampak terang, bedah siasat tu. Bedah siasat, mati mengeju. Tak tahu ke cerita, barulah bedah siasat. Ni ulama kata. Nah, dia kena gitu. Sebab itulah, bila kita dapat melaksanakan Islam di dalam negara, semua akta kita boleh pindah. Nah, akta kesihatan, Kementerian Kesihatan kita boleh pindah. Tidak boleh pakai ikut barat hal ni. Nah, pasal kita dah nak meretuh lagi Malaysia ni. Nah, maka kesihatan pun pakai ikut macam orang barat juga. Belah mayat. Nah, terang-terang dah mati kena bunuh, tapi nak tahu kena kat jatuh ke kena kat mana? Tahu nak mana? Mati kena bunuh ha. Nah, sudah ha, selesai masalah. Tembok kepung tembok. Nah, orang mari tembok tak kepala. Bedah juga nak tahu. Tu haram, tak boleh. Neh? Soalan seterusnya dia kata, kalau niat kan niatkan orang sebutkan aku sembahyang fardu isya. Nah. Pasal taruk tayang atau aku saja aku sembahyang fardu maghrib. Nah, niat lagu tu. Tapi dia kata guna kalau kita niat bahasa terganu. Dia tak kata maghrib sahaja aku semayang fardu garik. Sah ke tak? Jawabnya sah juga. Sebab garik tu kena ke isya ke kena ke maghrib? Kena ke maghrib. Nampak lagi? Maghrib ni benda makna. Maghrib ni maknanya waktu matahari tenggelam di sebelah barat. Sebab tu kalau kita terjemah perkataan maghrib sah juga. Sah juga kata ulama. Di takbir ni, Allah sahaja aku semayang waktu matahari tenggelam di kaki langit. Mana? Mana maghrib lah. Tapi panjang bodoh. Dan Arab direkah buhruk mi isim zaman maghribun atau isim makam maghribun maf'ilun. Nah, mana waktunya waktu tenggelam matahari. Nah, semayang waktu tenggelam matahari. Ditanya mana-mana ulama atau
orang Islam waktu mayang tu waktu matahari tenggelam dah, waktu dia maghrib, waktu maghrib ada orang asar gitu. Nah, tapi orang tak khasak gitu. Atau semayang asar. Asar ni waktu apa? Waktu bayang-bayang lebih panjang daripada tuan punya bayang. Dah takkan kita nak giniak itu? Allah saja aku semayang fardu solat yang bayang-bayang lebih panjang daripada tuan bayang. Faham tak? Nyanyi lah gitu. Nah, jadi kalau dia kata garik sah dah. Nah, bahkan dalam bak nikah pun sah. Bak nikah pun sah. Nah, ijab kabul. Di kat kita ni orang tak kata dengan ha, tak kata dengan kaf, kata dengan qaf, betul tak? Dia nun kaf alif ha, nikahun, nikahun. Nah, nikah. Tapi kalau orang jawab nikah sah tak? Nikah tu bukan kaf, qaf, betul tak? Katanya terima aku nikahkan akan kamu. Hei si pulan dan si pulan dengan si pulan ah binti si pulan. Mas kawinnya RM800 hutang. Nah, jawabnya pengantin, aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Nah, jadi ulama-ulama fiqh jawab lama dalam kitab-kitab fatwa sah. Jika memang di tempat itu orang sebut nikah dengan nikah, sah. Ha. Tapi kalau di tempat tu orang tak sebut nikah, orang sebut nikah belaka, dia jawab dengan nikah tak sah. Faham? Dia gitu pula. Nah, sebab tempat kita ni nikah, nikah asal nikah. Nikah bahasa Arab. Tapi kita cakap nikah. Ku apa nikah ni? Tak ada orang tanya, ku apa nikah? Ha tak? Nah. Dorang buat benda sama, orang majlis nikah. Ha tak? Jadi katong tu. Nah. Dan lagi pula ijab kabur tu pun bukan nah soreh sebut setir-setir dalam hadis cara ijab, cara jawab, cara isbat. Nah, cuma ijtihad ulama sahaja dah. Ha, jadi lari sikit-sikit. Nikah jadi nikah, tak apa. Jangan nikah aku terimalah kekohnya. Kekoh kau mana nikah dulu. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Sekiranya seorang makmum masbuk hanya sempat baca tayat akhir dengan imam, lepas tu imam salam, adakah makmum tersebut perlu habiskan bacaan tayat sebelum bangun dan sambung solat, atau makmum tersebut boleh terus bangun dan sambung solat? Jawabnya, kata setengah ulama mazhab Syafi'i, sunat dihabiskan tayat tersebut. Faham tak? Kata setengah. Kata setengah pula, berhenti setakat manalah yang disempat, kerana itu bukan tempat tahiyat. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, kita baru baca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nampak? Umpamanya. Nah? Haa. Atau assalamu alayna wa ala ibadina wa ala ibadinahi salihin. Nampak? Imam pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak sambung balik boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Naik. Nah, tapi ada pendapat ulama kata ni bukan tempat baca tahiyat. Kita hanya ikut imam sahaja. Bukan tempat kita. Nah, kalau kita duduk dalam tahiyat awal dah tak apa. Nah, imam tahiyat akhir kena berhabislah tahiyat. Tapi bukan tempat, hanya meraikan imam. Nah, kita baru masuk dalam rakaat lagi. Maka bila baru baca sekerat pun terus naik berdiri. Kerana situ bukan tempat tahiyat. Jadi berlaku khilaf juga di kalangan ulama-ulama pada masalah menghabiskan bacaan tahiyat pada tempat yang kita belum tahiyat lagi. Nah. Wajarkah seorang itu menghalang orang lain melakukan sunnah Rasulullah seperti simpan janggut? Ha, baik. Dia kata dia nak simpan janggut tapi ada orang marah dia. Neh? Ha, tak bolehlah. Nah, dia bila siapa yang nak mengamalkan sunnah, maka jawabnya kita yang memberi galakkan. Walaupun kita dah amal sunnah. Kita pakai luar jin. Kita pakai baju kemeja ikut cara barat, tak haram pun. Kerana dah tutup aurat dah, tak haram lah. Kawan kita nak beli jubah, nak pakai serban, kita pergi marah pula, tak betul. Nah, dah kita dah pakai luar jin dah, kita galak dia pakai jubah, biar beli aku bayar tak apa. Nah, kita boleh pahala tak walaupun kita pakai luar jin epric. Faham? Pasal apa? Dia nak pakai hak sunnah. Jadi jangan halang lah. Dah. Dia kita ni cinta kepada sunnah. Cinta, sekurang-kurang cinta walaupun kita tak buat, tapi kita cinta kepada orang yang nak buat. Ha, tu baru cinta. Neh, ni kita cinta pada sunnah. Tapi bila nak buat, kita yang tukang halang. Ha, tu orang panggil benci kepada sunnah. Nak? Ha.
Apakah hukum menjual semula makanan yang tidak habis kemarin dengan harga yang sama? Contoh di kedai makan, jual ikan yang tak habis kemarin dengan harga yang sama dengan ikan hari ini. Jawabnya kembali kepada uruf. Kalau uruf negeri itu memang hak kemarin memang orang tak suka atau orang kurang, dia kena kurangkan harganya. Nampak? Kena kurang. Sebab biasa tempat kita ni orang makan, hak masakkan baru. Hak lama-lama orang tak ambuh. Jadi sebaik-baiknya, kalau tidaklah membazir, sebab banyak kemarin luak sekeping baru ikan sendiri. Maka kita perangat balik molek-molek, boleh jual tapi tak boleh ambil harga-harga ikan baru. Masakkan baru. Kena kurang daripada kemarin. Faham tak? Itu fatwa ulama'-ulama'. Setengah ni bahang juga, kerah ketuk-ketuk ni, naria juga seekor ikan kembung. Nah, ekor ikan kembung sama kerah dengan sepoket rezek. Faham tak? Dah nak apa ni? Dia kena faham dalam bab ni. Doa ni, Allahumma ja'alni mahjuba, Allahumma ja'alni mahbuba fi kulubil mu'minin, wabil ghani ila mi'atin wa ishrina sanah, fallahu khairun hazza ni wahwa arhamur rahimin. Salah haja dia ni, khairul hafiza wahwa arhamur rahimin. Saya dah amal tahun-tahun, tokki saya bagi, kata dia doa ini daripada tokku Palu. Sejak saya amal doa ini, orang lain jadi macam tertarik dan ingin rapat dengan saya. Bila dia kenal saya, dia kata sedaklah kawan dengan awak, ke doa pengasih ustaz ni. Tapi saya tak rajin lagi balas dengan orang lain. Senang sangat nak maafkan kesalahan saya. Kalau saya buat salah, orang senang je maaf. Dia nak tanya doa benda ni. Jawab ni, ini doa kita minta kepada Allah. Kita ni orang tak beci. Orang suka ke kita? Bukan doa pengasih, tapi orang panggil doa pengasih. Kita boleh berdoa dengan doa yang baik. Sebab Allahumma ja'alni mahbuba fi qulubil mu'minin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini kekasih pada hati orang-orang beriman. Maksudnya orang beriman jadi suka ke dia. Boleh baca doa. Tidak boleh doa ni maknanya benda hak salah. Jangan berdoa benda yang salah. Benda yang tak boleh kita buat. Walaupun kekasih tak boleh juga. Kita doa supaya bini orang tu jadi kasih kita. Tak boleh. Bini orang tau. Faham? Tak boleh. Itu haram lah pula. Walaupun doa tu baik, tak boleh. Salah tempat dia panggil. Mu doa ke siapa ni suruh jadi kasih kemu? Aku doa ke Tok Imam. Tak apa Tok Imam. Biar kasih kemu. Dia suka kemu, tak balas kemu. Tapi kalau bini orang tak boleh, nyanyi ke bini orang tu. Ni tinggal laki-laki dia jadi nak kemu pula. Bagaimana cara nak dakwah orang Kristian yang hatinya sudah tertarik pada Islam supaya dia merasakan Islam itu sangat indah? Baik, dah kalau dia tertarik kepada Islam, kita selalulah berbincang dengan dia tentang kebaikan Islam. Dedahkan kepada dia. Beritahu kepada orang yang nak masuk Islam, Melayu ni bukan Islam. Islam bukan Melayu. Islam ini agama manusia sejagat. Sebab ramai yang tak tertarik dengan Islam kerana dia tengok perangai orang Melayu. Lepas tu kita banyak orang mu'alaf, bila dia masuk Islam, kita beri konseling. Jangan ikut orang Melayu. Awak ni bukan masuk Melayu, masuk Islam. Jadi kena semayang 5 waktu. Melayu tak semayang 5 waktu, duduk orang mutusikal. Faham tak? Itu Melayu. Jangan salah faham. Bukan masuk Melayu, masuk Islam. Kerana kasih kepada Islam. Awak baru masuk Islam pun, kalau awak amalkan Islam, selamat di akhirat nanti. Orang Melayu daripada kecil pun Islam, tak amal Islam, dia tak selamat. Itu beri kepahaman kepada dia. Kalau orang yang ada internet, mudah. Mudah. Kawan-kawan dalam internet ada chatting dengan orang kafir pun serma. Kalau kita ada chatting dengan orang kafir, kita bagi dia link-link, maknanya mu'alaf-mu'alaf di seluruh dunia yang buat, yang confess, buat pengakuan tentang indahnya Islam. Banyak sangat dalam internet. Banyak sangat. Kita chatting dengan dia. Dia orang kafir, cakap-cakap-cakap. Link, kita bagi satu link ke dia. Umpamanya dalam YouTube. Kita taip apa benda ni, convert to Islam,
Neh, kita tarik convert to Islam, dia akan keluar banyak sangat pemuda-pemuda kafir di Europe, dekat Amerika Selatan, dekat Amerika yang masuk Islam. Video klip dia 10 minit, 5 minit, dia kata kenapa dia masuk Islam. Nah, link ni kita bagi ke dia. Nah, laki-laki, perempuan, penyanyi, ada pemuzik, nak main bola keranjang, ribuan kalau di Amerika saja. Kita bagi link ni, dia pun dengar. Sebab dia orang Kristian, orang ni Kristian juga. Dalam interview tu banyak dia kata, orang tanya ni, dia asal Kristian. Okay, Kristian apa? Kristian Katolik atau Protestan dan umpamanya. Dia pun cerita lah, Kristian ni Katolik bini. Tapi saya lama-lama saya tak yakin bini. Ni benda-benda lagu ni. Nah, kemudian sekarang lagu mana rasa? Sekarang ni cukup indah, rasa selamat. Nah, seolah-olah mana inilah saya duduk di dalam kebenaran yang tak pernah saya rasai sebelum ini. Banyak sangat benda-benda yang baik. Nah, tapi kalau kita tak reti nak cakap, suruh orang lain cakap. Takut jadi selerok tabuk Islam. Benda orang nak tertarik jadi nak Islam, jadi tak tertarik nak masuk Islam. Pasal kita tak reti cakap. Nah, orang nak masuk Islam dah, kita pergi ke bawah menasuk Islam boleh, tapi kena sunat lagi tau. Sunat. Messi pegang di kanan, doktor pegang di kiri. Kawan tu debor terus dengar. Nah, bimbang tak jadi masuk Islam dengan sebab kebodohan orang Islam tu sendiri. Nah. Soalan yang terakhir pada malam ini. Ustaz, pernah saya selamatkan dua nyawa dalam satu kemalangan. Bagus orang ni. Pada masa itu saya betul-betul ikhlas kerana Allah. Esok harinya terlintas di hati saya, kalau masuk suap kabur dan TV baru hebat. Mu tanya. Neh. Macam tulisan mu eh. Adakah keikhlasan saya pada hari pertama terhapus ataupun lagu mana? Jawabnya, bila datang lintasan di dalam hati supaya kita riak, maka istighfarlah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka ikhlas kita kemarin tidaklah terhapus. Itu ajaran tok-tok guru. Neh, kita ikhlas dah masa buat tu. Nah, syaitan bila dia tengok kita ikhlas pada satu-satu amalan, memang dia sakit hati. Maka cara dia nak suruh punah, dia suruh itu kita pula. Jadi esok dia mari. Kalau masuk TV baru kelas mu, hak mu tolong orang lemah semalam dua orang. Nah, telefon sino mano. Faham tak? Sino harian. Neh, tak mu telefon suruh kawan dia. Syaitan reka sama nak suruh punah amalan kemarin. Maka ulama-ulama pesan istighfar. Ingat, aku tahu dah mung syaitan. Kata kita, aku tahu dah mung syaitan, puak-puak syaitan belaka. Maka kita pun kata di mulut, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insya-Allah, hak ikhlas kemarin tidak akan terhapus. Neh, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.